Selamat datang di channel Petani Sukses dari Iya Cabai Merah. Sangat sedikit di pasar Sumbul Pegagan pada Senin sore barusan, dan cabai merah melambung atau melonjak. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Senin sore barusan, jam 3 sore tanggal 3 bulan 7 2023 di Sumbul Pegagan. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul atau pengepul barang hasil pertanian. Sayur putih Rp2.000 per kilo, sayur pahit Rp3.000 dan Rp3.500 per kilo, buncis Rp6.000 per kilo, sayur kol bulat Rp1.000 per kilo, terung antaboga kurang lancar ya, terung antaboga Rp800 dan Rp1.000 per kilo, ubi jalar cong Rp3.500-Rp4.000 dan Rp4.500 per 1 kilo, ubi jalar yang ungu Rp2.000 dan Rp2.500, ubi jalar Jepang Rp3.500-Rp4.000 dan Rp4.500 per 1 kilo, apokat alpukat Rp3.000 per kilo, kentang kuning Rp9.000 per kilo, dan sup Rp15.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul dan sup, dan sup Rp20.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh atau pedagang yang lain. Bawang gembung Rp4.000, Rp5.000 per kilo, bawang batak, bawang rambu Rp8.000 per kilo, jahe putih yang muda Rp11.000, Rp12.000 per kilo, jahe putih yang tua Rp10.000 dan Rp11.000 per kilo, asam biasa Rp10.000 per kilo, ubi kayu Rp1.000 per 1 kilo, timun mentimun Rp4.000, Rp5.000 per kilo, cabai hijau Rp12.000, Rp13.000, Rp14.000 per kilo, cabai merah Rp35.000 dan Rp36.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul. Cabai merah Rp40.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh atau pedagang yang lain. Cabai rawit yang halus Rp15.000 dan Rp16.000 per kilo. Cabai merah Rp35 dan Rp36 dari petani ke agen toke pengumpul cabai merah. Cabai merah Rp40.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh atau pedagang yang lain. Cabai hijau Rp12, Rp13 dan Rp14. Cabai rawit yang halus Rp15 dan Rp16. Tiung terung Belanda Rp8.000 dan Rp10.000. Jagung pipil kering Rp4.500 per 1 kilo. Kulit manis yang kering Rp40.000 dan Rp42.000 per kilo. Jeruk manis Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo. Bawang merah Padang Rp20.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul bawang merah Padang. Bawang merah Peking Rp10.000 per kilo. Bawang putih Rp30.000 per kilo. Tunas kol Rp2.000 dan Rp2.500 per 1 kilo. Brokoli Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo. Sayur bunga kol Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo. Jagung manis Rp2.000 dan Rp2.500 per 1 kilo. Kopi Robusta Rp32.000 dan Rp33.000 per kilo. Kopi Arab Rp39.000 per kilo. Ya, pada Senin sore barusan, ya, kopi Arab super dijual Rp39.000 dari petani ke agen toke per kilonya. Tomat super Rp3.500, Rp3.800 dan Rp4.000 per kilo. Ya, tomat super Rp3.500, Rp3.800 dan Rp4.000 per kilo. Ya, tomat kurang lancar pada Senin sore barusan.